Halo temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan mau menata minyak goreng. Sebentar saya mau ambil pisau, mau menata minyak goreng yang akan saya bagikan ke tetangga ya teman ya. Ini kan lebarannya udah semakin dekat, jadinya keburu nanti lebaran. Sebaiknya sekarang aja saya mau itu membagikannya ya. Tapi ditata dulu sebelumnya. Duh, sebentar ya, ini cari sendal. Sendalku mana ya tadi? Oh ini dia. Mama pergi. Arom itu loh. Oh ayah paling. Ini minyaknya teman-teman nih. Bentar. Minyak. Ya, minyaknya ini akan saya bagikan, akan saya bawa dengan keretanya anak saya ini ya. Kereta atau stroller ini. Menyebutnya kereta aja ya. Yang akrab bahasanya. Sayang. Aduh, udah merengek-merengek gini ya. Mau apa ini dia? Bentar, abaikan rumah saya yang berantakan teman-teman ya. Udah seperti biasa ya, berantakan ini setiap hari. Memang rumahku ini penuh dengan ini. Maklum ya, kan nggak ada orang yang bantuin di rumah saya ngapa-ngapain ini sendiri tanpa bantuan siapapun. Ini bayangin dengan 3 anak yang masih kecil-kecil. Nah, tapi saya pikir paling cuman sebentar ya, nanti kalau udah pada besar sekitar umur 2 tahunan nanti ngapa-ngapain sudah bisa ya, bebas nantinya. Ini minyaknya teman-teman, ini nyicil aja. Ini tinggal berapa hari ya ini kira-kira lebarannya. Ini nanti udah malam selikuran teman-teman, malam selikuran berarti tinggal 8 hari ya, 9 hari puasanya, 8 atau 9 hari ya, kalau cuman 29 ya 8 hari. Satu kardus isinya 6. Nanti nyicil aja ya segini. Oh, gak sayang. Adik tetap digendong. Minyaknya ini mau sebenarnya masih nyicil lah teman-teman. Itu loh ya yang tradisi di kampungku yang sebelumnya saya pernah review itu apa, terater, karena saya nggak sempat masak, mau nyuruh orang masak juga nanti takut ribet ya teman ya di rumah itu loh ya. Mendingan saya bikin yang mintaan kayak gini ya. Ini saya sudah sering seperti inilah. Ini maksud saya bukan pamer ya teman-teman ya. Ini memang sudah tradisi di tempat saya sini. Ini sudah tradisi. Berat sayang tuh. Suara kardus enak. Dua kardus saja. Dalam. Oh bisa nih ditaruh. Nah ya nggak usah main pisau. Ah mau aku taruh pisaunya. Nah segini aja teman ya. Ini masih nyicil loh, banyak loh ya kalau menurut jumlahnya orang yang harus saya kasih, karena sebelumnya kan saya udah diteri sama tetangga saya duluan. Saya ini belakangan ini ya, nunggu
siapa saja yang latar-latar di rumahku nanti biar enak hitungnya. Tadinya saya gitu, jadinya itu belakangan saya masih minyak gorengnya. Mau ambil apa sih tadi, bingung. Oh, pisaunya tadi mau saya itu taruh di tempatnya biar aman, nanti nggak di apa, dibikin main sama anak-anaknya. Saya ini persiapan lebaran tapi belum bersih-bersih rumah, bersih. Tapi tadi suamiku sudah tuh sudah ngecat, Mas Bojo sudah ngecat. Ya sebenarnya nggak ngecat sih Mas, apa itu cek mboten ketinggal mboten asing lumutan niki anu ta kayak napa kaya no drop mboten niku cat e. Ten ngajeng wae sampun ta? Ampun, alhamdulillah. Pokok mentir yo ya kok mesti eling chat. Napa kok ngoten niku? Padahal nek jedenge ya disawang dhewe lo ya. Nek jedenge ya disawang dhewe lo padahal. Tapi mentir yo ya kok eling chat. Hati-hati lo. Anu dulu teman ya, apa itu nunggu biar nggak panas-panas banget kayak gini ya. Ini kan masih sekitaran jam 11 ya, nanti kalau sedikit apa itu loh apa namanya sedikit yup itu loh ya, gak sorean biar nanti mataharinya nggak menyengat. Baginya ini nunggu agak sorean, dikit taruh di sini aja ya biar nanti tinggal berangkat. Karena kalau nggak dipersiapin dulu nanti kadang kayak itu loh ya, kukoh. Harus mandiin anakku yang kecil-kecil itu dulu. Dah sampai nanti teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Saya mau mengantarkan minyak gorengnya ini ya. Ini meskipun mataharinya masih terik, tetap aja saya mau ngantar sekarang. Mumpung ini lagi cover teman ya. Ini minta bantuan anak saya. Ayo sayang, ayo pengen sing dorong ya. Yuk, terima kasih banyak ya. Nanti. Rahim, let's go. Mas, sama sing nyurung ya mas. Mas, berat mas nih Mbak Mas. Berat sekali. Ya. Ngedul, ngedul. Belok kanan. Ya Allah, tole isi nih dilek yang gede adek. Enggak usah ta. Gak terjal ini jalannya teman-teman ya, coba lihat tuh menurun di ini ya. Ini sebelumnya kan ini arena apa ya, kok arena itu apa ya, area persawahan. Kemudian ada yang bikin rumah di sini, jadi kayak gini. Saya juga baru pertama ini kesini. Ini di rumahnya nak, rumah sing di sini. Iki, nggih ha. Nggih, iku. Oh, nggih, sebentar. Ini kira-kira rumahnya. Waalaikum. Waalaikum. Yu jama? Kok sowong? No, keluar rumah ini kayaknya. Kapan-kapan aja lah. Pulang aja, Nak.
Dua-duanya ini kayak rumah, Pak. Pulang. Kelihatannya orangnya lagi keluar, teman-teman. Jadinya saya bawa pulang dulu lah ya. Nanti di lain hari atau di lain waktu nanti bisa. Jalan-jalan. Oke, Pak Maling. Capek ah, Mas Diba. Panas-panas ikut. Dah, kita pulang aja teman ya. Papin. Sudah selesai ya bagi-baginya. Ini tinggal yang satu tadi ya, yang rumahnya kosong tadi teman ya. Ini masih nyicil loh teman ya, ini belum semua. Nanti tetangga yang rumahnya di sebelah utara nanti nyusul. Tadi yang tetangga yang rumahnya di selatan semua teman itu, di selatan rumah. Kan rumah saya ini posisinya kan jalannya itu ke utara selatan gitu ya arahnya, jadi berjejeran kayak gitu loh ya kampungnya. Nah, sekian dulu teman-teman ya. Nah, ini hanya sekedar itu ya, berbagi tentang tradisi saya di daerah saya teman ya. Semoga menjadikan rezeki kita itu menjadikan berkah teman ya, amin. Mumpung masih di bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak bersedekah teman ya. Nah, sekian dulu ya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.